Assalamualaikum, selamat pagi. So, bersama saya CFB Awan. So, apa yang berlaku semalam? Harga test another round turun. Okay, so another round of turun. Kita masih lagi untuk lihat wave 2 ni sama ada berakhir dekat sini ataupun tidak. So, kita perlukan reversal sekarang ni untuk sama lihat sebenarnya harga ni pecah naik, tapi naik touch downtrend line, tak lepas turun balik dan dia naik sekali lagi, pecah then naik pullback dan start naik balik. So hari ni nak tengok mampu tak. Sekarang ni dah dua kali ni dia test ni. Kalau anda tengok ni satu kali, ni sekali, sama ada dia boleh jadi double bottom untuk kita tengok atas. So kalau dua ni berakhir kat sini, you punya, kalau nak masuk, you punya stop loss akan jadi bawah ni, which is 1375 dia stop loss untuk kita tengok, especially pecah this one 1404. Kalau naik dia tak pecah this one ataupun dia turun balik, position buy tu mungkin you kena keluarkan kalau dia tak mampu pecah balik this one. So ni kalau nak masuk buy, you punya stop loss 1375 untuk target awal sekitar pas 1404 untuk upside eh. So itu untuk soybean. Kita tengok kepada corn. Corn turun lagi, lebih dalam lagi. Okay, so adakah dia bounce balik? Ni turun more than hampir 72%. Tidak ada reversal lagi. Adakah ini reversal? Kalau ini reversal, dia boleh masuk buy. Stop loss you akan jadi low 585 eh. 585.2, sorry, 585.25, dan target awal sekitar paras maybe 599 eh. So 599 ni sama ada dia pecah ke tak. Pecah maksudnya dia kena buat candle, full candle melepasi paras resistance yang terdekat, iaitu 600 lebih kurang. Okay, so sekarang ni 589, kita nak tunggu this one. So kalau siapa nak cuba ambil risiko, dia punya stop loss akan jadi 585.25 untuk target awal sekitar paras 599. Okay, so itu untuk corn. Dan kita pada wheat. Wheat pun sama juga, extend lagi turun. B untuk this one 78.6%, dan sekarang ni menghampiri 88.6%. Okay, so tidak ada bounce lagi. Tidak ada, maksudnya tidak ada tanda untuk naik lagi. Tapi ada cubaan, cubaan awal dia buat, tapi gagal. Which is kalau kita ambil trend downtrend line ni, dia sambung sebelum ni, dia nampak dia ada pecah this one eh. Pecah, tapi dia terus turun lagi ke bawah. Okay, dia test lagi ke bawah. So ini dia baru start reversal untuk 7 minit ni. Okay, so siapa yang intraday ni mungkin dia suka. So low ni akan jadi 768. Sekarang ni 7716 eh. So 768 ni akan jadi stop loss untuk apa, test sama ada dia mampu tak naik, especially kawasan ini which is ada banyak resistance and support, 784 target dia. Okay, so ni permulaan awal which is kalau nak cuba you punya stop loss akan jadi 768 eh. So 768 untuk target awal sekitar paras 784. Okay, so itu sahaja untuk perkongsian hari ini. Okay, so itu perkongsian untuk hari ini. Selamat tadi saya ucapkan. Jumpa lagi di lain video insyaAllah. Assalamualaikum.